Hai semua, perkenalkan nama saya Patricia Talia Avarela, bisa dipanggil Talia, dari kelas 9A, nomor absen 27. Perkenalkan, saya Jeremy Kumara Cornelius, biasa dipanggil Jerry, dari kelas 9A, absen 15. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Sriwastu Kesadi Kaila, biasa dipanggil Bintang, dari kelas 9A, nomor absen 6. Hai, nama saya Nathan Nelsambas Jojo, bisa dipanggil Niel, dari kelas 9A, absen 24. Penyakit keturunan. Akan ada banyak sekali penyakit keturunan jika kita jabarkan. Dan salah satunya adalah hipertensi atau sering kita kenal sebagai darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah pada pembuluh darah lebih dari atau sama dengan 140/90 mmHg. Khususnya untuk kelompok remaja usia 13-18 tahun dan di bawah 30 tahun. Darah tinggi ini dapat disebabkan karena faktor genetik atau keturunan. Misalnya kita memiliki keluarga saudara seperti ayah, ibu atau saudara yang beriwayat penyakit hipertensi. Nah, hal ini dapat berisiko bagi kita untuk terkena penyakit darah tinggi. Dan umumnya, hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hipertensi primer. Hipertensi primer adalah hipertensi yang belum diketahui penyebabnya dan tidak berkaitan dengan penyakit tertentu. Yang kedua adalah hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang merupakan akibat dari penyakit tertentu yang akan mempengaruhi pada tekanan darah seperti penyakit ginjal, hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan, kencing manis, gangguan hormon, dan lain sebagainya. Selain karena faktor genetik, hipertensi juga dapat terjadi karena pola makan yang buruk. Pada masa globalisasi ini, sebagian besar orang mengonsumsi makanan cepat saji atau junk food seperti pizza, ayam goreng, burger, kentang goreng, dan lainnya yang mengandung natrium atau garam, serta lemak jahat, yaitu lemak trans dan lemak jenuh yang tinggi sehingga bisa menjadi pemicu darah tinggi. Kandungan tersebut dapat didapat dari makanan olahan yang umum digunakan dalam makanan cepat saji, seperti daging olahan, keju, acar, roti, kentang goreng beku, dan lain-lainnya. Sebagai contoh, dalam 100 gram pizza dengan topping keju dan daging olahan, mengandung 556 mg natrium, serta 3.825 mg lemak jenuh. Kadar lemak jahat yang tinggi dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL di dalam tubuh, sehingga berpotensi menimbulkan penumpukan lemak di pembuluh darah arteri. Kondisi ini bisa meningkatkan resiko terjadinya hipertensi dan penyakit serius lainnya, seperti penyakit jantung koroner. Selain lemak dan kolesterol jahat, makanan cepat saji juga mengandung kalori yang tinggi. Adapun kalori yang berlebih dapat menyebabkan kegemukan atau obesitas yang merupakan penyebab hipertensi lainnya. Darah tinggi akan berdampak negatif bagi kesehatan jika tidak segera ditangani atau dijaga. Maka dari itu, kita perlu menjaga kestabilan tekanan darah dengan rutin melakukan pengecekan tensi. Untuk tekanan darah normal, sistoliknya berada di angka 120 mmHg dan diastoliknya berada pada angka 80 mmHg. Sementara untuk tekanan darah dianggap mulai naik saat diukur hasil sistoliknya antara 120 sampai 129 mmHg dan diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Untuk tekanan darah dianggap rendah, yaitu di bawah 90/60 mmHg. Nah, untuk sistolik sendiri merupakan tekanan darah pada waktu jantung menguncup atau sistol. Sementara tekanan darah diastolik merupakan tekanan darah pada saat jantung mengendor kembali. Nah, untuk idealnya sendiri, pengecekan tensi sendiri dapat dilakukan 2 hingga 3 kali dalam sehari. Nah, untuk penderita hipertensi, jenis olahraga yang dimunculkan adalah aerobik atau disebut kardio. Jenis ini memiliki gerakan yang berulang-ulang, intensitas ringan atau waktu melakukan panjang. Contohnya jalan cepat, jogging, bersepeda, renang, dan yoga. Lalu berikut merupakan pola hidup yang dapat digunakan untuk mencegah hipertensi. Pertama, gizi seimbang dan pembatasan gula, garam, dan lemak. Yang kedua, mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal pria 90 cm dan wanita 80 cm. Gaya hidup aktif, olahraga yang teratur. Yang keempat, berhenti merokok dan berhenti minuman yang beralkohol. Kelima, mengurangi konsumsi natrium. Contohnya udang. Mengurangi konsumsi natrium, contohnya udang, baik udang beku maupun udang dalam kemasan, sup, puding instan, keju, jus dalam kemasan, pizza, dan sandwich.
Kelima, meningkatkan konsumsi kalium, contohnya keju, produk olahan susu ini juga memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi. Bayam mudah didapat dan tinggi serat, contohnya kacang, kedelai, jeruk, alpukat, ikan salmon, sardel, dan ornamen. Selain beberapa cara hidup sehat dan olahraga yang dapat diterapkan pada penderita darah tinggi, ada sebuah kisah Bobby, seorang pemilik situs anjingkita.com, sebagai sarana penyebar informasi yang begitu cepat, mudah, efektif, dan efisien untuk menjangkau masyarakat pecinta anjing, khususnya di Indonesia yang butuh informasi. Bobby menurunkan tekanan darah tinggi lewat pola makan yang sehat. Untuk menurunkan tekanan darah tinggi, Bobby melakukan diet non-nasi. Awalnya memang susah, tapi dengan makanan pisang dan minum air putih yang banyak, akan membuat Bobby terbiasa. Pagi makan pisang, siang dan malam makan sayur, sepiring dengan daging, ayam, sapi, atau ikan. Nasi diganti dengan sayur, sayur bisa direbus atau mentah. Pilihan sayur dan bayam, selada, air, kangkung, dan lain-lain. Olahraga yang dilakukan adalah jalan cepat sejauh 10 km Senin sampai Jumat, dan hasilnya turun 11 kg dari 77,2 ke 66 kg dalam waktu 4 bulan. Kalau berpergian, sebaiknya menyiapkan bekal dari rumah. Tekanan darahnya sekarang sudah normal dan terasa ringan banget. Kalau konsisten, pasti semuanya berhasil. Hipertensi dapat disimpulkan merupakan penyakit yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan. Namun, ada banyak olahraga dan penerapan pola hidup sehat bagi penderitanya, seperti rutin berolahraga. Namun, sesuai porsi ya, makanan yang bergizi dan rendah lemak, serta menjaga mineral dan vitamin tubuh agar tetap terjaga. Bukan hanya untuk penderita hipertensi, namun kita semua juga harus menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share ke teman-teman sekalian ya. Terima kasih.